Sahabat Ruang Belajar Bersama, jumpa lagi dengan saya, admin Ruang Belajar Bersama, Aris Bata dari Kabupaten Luwu Utara. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat atau mengkonversi suara ke teks atau speech to teks, ya, kira-kira seperti itu. English saya agak kurang-kurang, jadi mohon dimaklumi. Speech to text. Nah, langsung saja, ada dua cara nanti yang akan saya perlihatkan. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengaplikasikannya, cuman karena fungsinya sama, jadi saya hanya akan memberikan tutorial dua cara bagaimana mengubah atau mengkonversi suara menjadi teks. Nah, teman-teman, yang pertama, jadi yang pertama untuk pemanfaatan speech to text ini, kita akan memanfaatkan fitur yang dimiliki oleh Google, yaitu Google Doc. Tutorial kali ini sebenarnya adalah masukan dari teman-teman, ada yang inbox terkait dengan penugasan di khususnya di VCT atau Virtual Coordinator Training di batch 5, ada satu tambahan materi terkait bagaimana speech to text atau text to speak. Nah, langkah pertama teman-teman, syarat untuk menggunakan di Google Doc tentunya adalah teman-teman harus memiliki email. Nah, jika tahapan itu sudah selesai, teman-teman sudah memiliki email, langsung saja teman-teman login langsung ke Google Drive teman-teman, gitu. Oke, caranya adalah ketikan di bagian pencarian sini drive seperti ini teman-teman, drive.google.com atau Google Drive.com boleh juga. Nah, di sini di pencarian sudah direkam, langsung saja teman-teman ketikan, tekan enter. Akan diantarkan masuk ke dalam halaman beranda dari Google Drive teman-teman. Nah, di sini ini cara pertama untuk masuk ke Google Drive, bisa ketikkan di sini atau teman-teman lihat di bagian sini. Kalau kita masuk di Google, kemudian arahkan ke sini, kemudian kita klik titik 4 ini, maka di bagian sini fitur-fitur Google ini ada semua. Ada akun kita, Google, Google Maps, Gmail, Drive, Google Kontak, Google Foto dan lain sebagainya. Teman-teman klik saja Drive, itu langkah kedua. Nah, setelah kita masuk di sini teman-teman, karena kita akan memanfaatkan Google Doc. Nah, kita lihat fitur yang dimiliki oleh Google. Di sini ada banyak sekali. Kita bisa upload folder, file, upload folder sini, Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide dan lainnya, ini banyak sekali. Nah, karena kita akan fokus di mengubah suara ke teks, maka kita akan menggunakan fitur Google Dokumen atau Google Doc. Google Dokumen sini ada dua. Kita lihat ada dokumen kosong,
dan ada yang sudah disediakan templatenya. Nah, langsung saja kita klik Google dokumen di sini. Oke, jadi teman-teman nanti fitur-fitur yang dimiliki oleh Google Dokumen di sini, manfaat dari Google Dokumen banyak sekali. Nah, saya tidak akan mereview semua manfaat yang dimiliki oleh Google Dokumen, tapi salah satunya adalah kita bisa mengubah suara menjadi teks, gitu. Jadi kita tinggal ngomong, bicara, maka otomatis akan dikonversi menjadi teks nantinya. Nah, ini yang akan kita review bagaimana caranya. Gitu. Nah, teman-teman di sini menu-menu yang disediakan oleh Google Docs ada file, edit, lihat, sisipkan, format, alat pengaya dan bantuan dan lain sebagainya. Tampilannya berbeda-beda untuk semua ini language-nya. Kebetulan di sini language-nya adalah bahasa Indonesia, maka tampilannya seperti ini. Nah, yang pertama sekali kita lakukan ketika kita sudah berada di dalam halaman dokumen tanpa judul ini atau di Google Doc, maka kita membutuhkan satu alat yang namanya speech. Yang ini teman-teman, speech recognition sound generator. Aduh, agak sulit ucapnya. Nah, ini yang akan kita butuhkan untuk mengkonversi suara menjadi teks nantinya secara otomatis. Nah, jika teman-teman tidak memiliki di pengaya sini, teman-teman tinggal add di sini, dapatkan add-on atau klik di bagian sini. Kita akan add in nanti supaya dia muncul di bagian pengaya sana. Nah, setelah itu teman-teman ketikkan di bagian sini, ketikkan speech speech recognition, kemudian enter. Nah, kita sudah masuk di sini. Kalau teman-teman baru pertama kali belum menginstal, ini gratis. Jadi sekali lagi, ini gratis yang disediakan oleh Google. Tinggal kita masukkan atau kita add ke Google dokumen kita. Jadi ini namanya. Di sini kelihatan kelola, berarti ini sudah saya install secara online di Google dokumen saya. Nah, kalau di sini, kalau baru pertama kali, di sini keterangannya gratis. Jadi teman-teman langsung saja klik, kemudian nanti akan diarahkan. Teman-teman ikuti saja alurnya. Maka setelah itu di bagian pengaya sini, di bagian pengaya sini, maka akan muncul seperti ini. Oke. Maka akan muncul seperti ini. Jika belum di-add, maka bagian yang ini teman-teman itu tidak akan ada. Jadi lakukan dulu yang pertama tadi, kita dapatkan add-on jika language bahasa Indonesia atau add-in. Nah, nanti kita masuk ke pengaya situ, kemudian ketikkan speech ini, kemudian install secara online. Nah, teman-teman di bagian sini ini bisa kita mengetik. Misalnya saya ketikkan virtual gitu, atau saya sedang bermain. Ini ketik manual teman-teman, ini saya lakukan secara manual, ketik manual, tapi kita akan menggunakan teknik yang di pengaya tadi. Jadi kita hanya sekedar berbicara, ngomong dan lain sebagainya,
maka secara sistem akan mengkonversi suara kita tadi, gitu. Suara kita akan secara ini dikonversi menjadi teks. Oke, jadi ini saya hapus dulu. Setelah kita ambil pengayanya tadi, klik pengayah, kemudian pilih bagian yang ini, Speech Recognition Sound Writer, kemudian klik Start. Nah, ini sedang berjalan. Nah, teman-teman, ini sudah terbuka. Di bagian sini kita bisa select language, kita pilih bahasa. Nah, kita pilih bahasa. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Teman-teman untuk menggunakan bahasa yang lain boleh, English dan lain sebagainya, Melayu dan lain sebagainya, silakan. Saya memilih yang bahasa Indonesia saja, gitu. Nah, di sini space after period satu, kata kunci yang digunakan, koma, titik koma, garis baru, berhenti dan lain sebagainya. Setelah itu teman-teman pilih save setelah mengganti bahasa. Nah, di sini ini custom configuration bagian pengaturan, language configuration, ini record button. Nah, karena kita akan merekam kemudian mengubah konversi suara kita menjadi teks, maka teman-teman klik bagian sini, gitu. Saya sedang bermain bola. Nah, oke, nah, teman-teman, ini hasil yang direkor oleh speech pengayah yang tadi kita masukkan. Nah, dengan otomatis dia akan dikonversi menjadi sebuah teks. Nah, kita coba lagi. Kita enter dulu. Kita buat di bawah lagi. Jadi, untuk memulai, silakan klik. Untuk memulai kita klik, dan kemudian untuk berhenti kita klik lagi atau biarkan dia stop otomatis, gitu. Nah, oke, kita coba lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, menyambut tahun 2019 ini, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, nah itu sudah kita stop lagi. Ini hasilnya, bapak-bapak, ibu-ibu, menyambut tahun 2019 ini, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi apapun yang kita ucapkan, maka secara otomatis dia akan dikonversi menjadi sebuah teks. Dengan catatan teman-teman nantinya pada saat mengucapkan, melafalkan harus jelas, sehingga sistem akan membaca, mendeteksi sound atau suara yang kita keluarkan, kemudian akan dikonversi, gitu. Jadi kalau suaranya tidak jelas, maka sistem juga akan bisa saja hasil konversinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, teman-teman, di sini kekurangannya tidak di apa ya? Untuk tanda baca ini belum disediakan, atau bisa jadi saya belum menemukan bagaimana jika kita ingin memberikan tanda tanya, tanda seru dan lain sebagainya sehingga semuanya terkonversi sesuai dengan yang kita inginkan, gitu. Nah,
Setelah semuanya, paling tidak teksnya sudah jadi, kita tinggal edit, di mana kita akan letakkan tanda titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan lainnya. Paling tidak ini sudah membantu. Nah, teman-teman, nantinya ini khusus untuk peserta batch 5 yang mengikuti jadi peserta virtual coordinator training di batch 5 ini. Nanti akan ada tugas mereview salah satu bukan salah satu ya, dua konten yang ada di rumah belajar gitu. Kemudian di review atau resume nanti dibuatkan sistemnya seperti ini, speech to text atau text to speech, dan kemudian direkam dan silakan dimasukkan di blog peserta. Jadi ini khusus untuk peserta batch 5 saja gitu. Nah, ini salah satu cara bagaimana mengkonversi suara menjadi teks atau speech to text. Jadi kita berbicara kemudian akan dikonversi secara otomatis oleh sistem di Google Doc atau Google Dokumen yang dimiliki oleh Google. Nah, yang kedua, cara yang kedua teman-teman, kita akan menggunakan tools online dengan situs. Jadi kita akan menggunakan tools online nantinya. Jadi yang kedua ini cukup masuk ke situsnya saja, kemudian kita melakukan aktivitas perekaman dan akan dikonversi. Hasilnya pun sama, teman-teman. Nah, situsnya adalah, silakan teman-teman kunjungi di pencarian di sini. Jadi sekali lagi saya buat tab baru sini ya. Jadi kita tidak terhubung lagi dengan Google Dokumen atau Drive kita. Teman-teman silakan ketikkan sini speech notes. Sorry, ini huruf besar. Saya ubah dulu. Aduh, ini mercusuar lagi nih. Saya tambah tab dulu. speechnotes.co speech.co, bukan .com ya, teman-teman. Jadi ini silakan ketikkan di pencarian speech notes, speechnotes.co. Oke. Kalau sudah diketikkan di sini, silakan teman-teman enter saja. Silakan teman-teman enter, ini saya close dulu. Kita tunggu berapa saat. Nah, di sini teman-teman di halaman awal di beranda situs speechnotes.co ini ternyata disediakan juga dalam versi Android app. Nah, silakan teman-teman jika ingin menggunakan dalam versi APK-nya nanti, silakan dikunjungi yang ini. Nah, bagaimana cara melakukan aktivitas di situs ini? Di sini ada, ini saya langsung saja, saya tidak akan review yang bagian sini. Saya tidak akan review, walaupun di sini sebenarnya kita bisa mengatur temanya, kita atur darknya. Oh, ini harus premium gitu. Di sini ada email, ini penyimpanan, kita buat baru new season gitu. Yang ini upload to Google Drive. Jadi setelah nanti itu bisa diupload ke Google Drive, bisa download TXT, Word document,
atau kita save hasil kegiatan kita di sini. Nah, teman-teman, bagaimana cara memulainya? Di sini ada fitur di mana kita bisa mengubah bahasanya, sama dengan yang di Google Doc tadi. Di sini teman-teman bisa mengubah bahasanya, mau English kah, Kanada, India, dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Gitu. Nah, langkah selanjutnya teman-teman tinggal star ini, star bagian sini dan pause. Saya sarankan teman-teman untuk masuk ke situs ini, speechnotes.co. Teman-teman usahakan menggunakan Google Chrome. Jadi saya menggunakan Google Chrome di sini karena saya sudah mencoba mengunjungi situs speechnotes.co ini di Mozilla atau di pencarian lain. Hasilnya kurang begitu maksimal atau hampir tidak begitu baik untuk melakukan perekaman atau konversi. Jadi teman-teman untuk menggunakan teknik ini silakan kunjungi atau menggunakan aplikasi Google Chrome gitu. Nah, untuk memulai di sini ada tanda mic gitu. Ini pun ada perintahnya atau catatannya. Click the mic to start dictating. Iya, silakan dibaca sendiri teman-teman. English saya agak kurang-kurang sedikit, jadi tekniknya saja. Nah, untuk memulai teman-teman langsung klik start sini saja, kemudian melafalkan atau mengucapkan apa yang kemudian nanti kita akan konversi menjadi teks. Jadi intinya sama, tekniknya sama dengan yang tadi di Google Doc atau di Google Drive. Itu tekniknya sama teman-teman. Jadi tinggal klik start, kemudian kita memulai. Oke, langsung saja kita coba. Saya klik start di sini. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mengadakan kerja bakti di kompleks area perumahan tempat tinggal kita. Mari kita sama-sama bekerja sama dalam hal membersihkan area rumah kita supaya menjadi lebih bersih, indah, dan yang paling utama adalah sehat. Nah, teman-teman untuk menghentikan atau berhenti langsung klik saja lagi ini tanda mic ini. Untuk memulai klik, kemudian mengakhiri klik lagi gitu. Jadi inilah yang tadi kita lafalkan atau kita ucapkan sehingga dikonversi menjadi sebuah teks di sini. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mengadakan kerja bakti di kompleks area perumahan tempat tinggal kita. Mari kita sama-sama bekerja sama dalam hal membersihkan area rumah kita supaya menjadi lebih bersih, indah, dan yang paling utama adalah sehat. Gitu. Nah, saya kira sama dengan yang di Google Doc. Hasilnya akan menjadi lebih baik dan lebih pas jika ketika kita mengucapkan semuanya dalam keadaan jelas, baik pengucapan kita gitu, supaya pada saat perekaman oleh sistem maka sistem akan mengkonversi juga dengan lebih baik lagi, sehingga apa yang kita ucapkan sama persis dengan yang terjadi atau yang direkam dan kemudian dikonversi di layar laptop kita. Nah, hasilnya seperti itu teman-teman.
Coba kita cek bagian sini teman-teman. Say period untuk titik, say koma untuk koma, question mark untuk Oke, kita aplikasikan, kita coba. Di manakah tempat tinggal kamu? Question mark. Nah, teman-teman di sini juga dilengkapi dengan tanda baca. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan tanda baca dalam teks yang nantinya akan dikonversi itu, teman-teman juga jangan lupa mengucapkan, di sini ada kata say yang nantinya akan diinsert masuk di dalam teksnya. Untuk titik yaitu period, koma, koma, untuk tanda tanya question mark, titik dua, kolon, titik koma, semikolon, dan tanda-tanda yang lainnya gitu. Nah, oke, misalnya kita contohkan lagi sekali lagi. Di manakah Anda tinggal? Question mark. Nah, teman-teman di sini di akhir kata tinggal untuk membutuhkan tanda tanya ini, maka saya menambahkan mengucapkan question mark untuk tanda tanya gitu. Apakah pekerjaan Anda? Question mark. Question mark. Nah, di sini kelihatan bahwa yang harusnya saya inginkan adalah tanda tanya, namun hasilnya adalah mesin karena lafal dari saya pada saat mengucapkan itu tidak jelas, sehingga yang dideteksi oleh mesin berbeda dengan yang atas ini. Di sini terbaca oleh sistem adalah question mark, sehingga yang ditampilkan adalah tanda tanya. Nah, demikian teman-teman, sama dengan penugasan nantinya, teman-teman akan mereview rumah belajar, situs rumah belajar, mengambil dua konten, kemudian direview atau diresume, yang hasil yang resumenya itu adalah berupa kalimat, kemudian yang dilakukan pengerjaan resumenya itu adalah menggunakan speech to text, text yang seperti ini. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam blog sebagai penugasan teman-teman. Nah, bagaimana mengambil hasil dari ini? Teman-teman cukup sederhana saja. Teman-teman copy saja. Ini di copy. Copy, kemudian pastikan di, silakan cari ini, kopikan saja di notepad. Teman-teman tinggal paste saja, maka dia akan
tersimpan di sini. Nanti silakan masukkan di blog teman-teman. Oke. Saya kira demikian tutorial. Jadi tutorial kali ini saya memperlihatkan dua cara bagaimana melakukan aktivitas mengkonversi suara menjadi teks, baik menggunakan Google Doc di Google Drive kita maupun dengan menggunakan tools online yaitu Speech Notes. Semoga tutorial ini membantu untuk teman-teman yang membutuhkan cara bagaimana mengkonversi suara menjadi teks. Oke, terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Akan dibalik jadi dari teks menjadi suara atau text to speech. Oke, terima kasih.